Sejumlah warga Dusun Takris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili Kepala Dusun Takris Wagiman dan beberapa warga lain menandatangani kesepakatan pembelian lahan dan fasilitas milik warga untuk lokasi pembangunan smelter dan beberapa industri lain. Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat, Wagiman pemilik tanah, Kapolres Sumbawa Barat, dan Danim 1628 Sumbawa Barat asisten 2 Setda KSB, camat Maluk dan unsur pemerintah desa setempat. Penanda tanganan tersebut dilakukan menyusul telah ada kata sepakat antara Bapak Wagiman selaku Kepala Dusun dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk pembangunan smelter dan industri turunan lainnya di wilayah Kecamatan Maluk. Sementara itu, Wagiman menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor bupati selain penanda kesepakatan juga sebagai bentuk dukungan atas dibangunnya industri smelter di Takris. Dalam kesempatan tersebut pula, Wagiman menyampaikan keinginannya kepada Bupati agar tanahnya di Takris, yang ia tempati dari tahun 1985 tersebut diganti dengan tanah produktif. Mau minta tanah, tanah pertanian, tanah pertanian karena ikan, di... jeruk dan pohon jati itu kan kita mau meminta diuangkan supaya untuk sanggup ke sana. Itu, hmm. nah itu itu harapan saya seperti itu. Bupati Sumbawa Barat Musafirin dalam kesempatan tersebut juga menekankan kepada semua pihak agar sama-sama mendukung pembangunan smelter di Sumbawa Barat, di mana pembangunan smelter dan industri turunannya nantinya akan berdampak besar bagi masyarakat Sumbawa Barat karena ribuan tenaga kerja akan dipekerjakan. Agasta sudah datang ke Gansi, kemudian industri apa saja yang ada sebagai ikutan dia skill skill-skill, kemudian nanti disiapkan skill yang dibutuhkan di tahun 2022. CSP komunikasi melakukan musawarah Kabupaten Sumbawa Barat termasuk pemilik pengusaha. Nanti Pak, Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi Get TV.